Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Ahli Dewan Undangan Negeri Kuna, Nur Razlina Arif bersedia disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia selepas tindakan meninggalkan Parti Warisan baru-baru ini. Katanya jika Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Afdal mempunyai bukti kukuh bahawa beliau menerima imbuhan untuk menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor, saya mengalu-alukan siasatan SPRM sekiranya Muhammad Syafiq ada bukti kukuh. Saya beberapa kali menafikan sebelum ini kerana saya difitnah, kemudian berani bertindak untuk membuat laporan polis. Saya keluar Warisan dengan rela hati kerana tidak lagi setuju dengan hala tuju parti yang tidak konsisten. Jika ada bukti, minta dilaporkan secara rasmi kepada SPRM, katanya dalam kenyataan pada Khamis. Nur Razlina berkata sejak kebelakangan ini, tindakan Warisan yang enggan menyatakan sokongan seperti dijanjikan ketika pilihan raya umum, sehingga berlakunya pergolakan politik dan disifatkan sebagai sudah tidak sehat untuk Sabah. Ketika polemik politik perlu berakhir agar semua adun diberikan peluang untuk menjalankan tugas serta memberikan perkhidmatan terbaik.